Bisa dibersihin gimana bersihinnya? Dan ini pakai thinner. Kalau pakai thinner catnya hilang. Cat bawaan hilang. Kayu putih kayak itu matamu gitu. Kenapa apalagi? Ini tuh prank. Prank apa? Gua tahu ini prank. Cuman kayak gini tuh gak prank ini dah. Wah, motor gua diapain nih? Motor gua diapain? Hah? Enggak apa ini kayak gini? Ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain gimana? Hah? Enggak tahu gimana, aku tahu jam lah. Lo mau ngerjain, lo mau ngeprank itu apa gimana? Wah, orang enggak tahu. Kenapa kayak gini, Ndak? Ini mah lo kerjain ini. Alah, orang-orang gimana? Enggak, Ndak, gue juga mau. Gue mau ngerjain lo, Ndak. Gue mau ngerjain lo, Ndak. Lu ngerjain-ngerjain tapi jangan kayak gini. Kok gak percaya gimana? Udah jelas-jelas ini motor lu bawa. Udah jelas-jelas motor ini lu bawa, Ndak. Lu ngomong tadi apa? Lu ngomong mau ngisi bensin kan? Lu ternyata mau rat-rat ini. Hah? Ini lu coret-coret. Lu kalau ngerjain ngotak apa? Lu tuh kalau ngerjain ngotak ini kayak gini, ini pilok. Main coret-coret kayak gini. Emang lu pikir ini gampang hilanginnya? Terus sekarang gua nanya, ini maksudnya apa lu coret-coret kayak gini? Lu mau ngerjain, lu mau ngeprank, ngeprank jangan ngotak dong, ngeprank. Ngeprank kayak gitu caranya. Kalau nggak ngeprank ini terus apa lo coret-coret maksudnya apa? Lo mau ngerjain ngerjain tapi jangan kayak gini. Ini pilok dah. Lo bisa mikir gak sih? Lo punya otak gak? Diem kan lo sekarang? Lo kurang ajar lama-lama ngepranknya lo ngerjainnya nggak kira-kira. Lo nggak ngotak ya dah lama-lama dah. Lo ngerjain boleh ngerjain, ngeprank boleh ngeprank tapi jangan kayak gini. Ini pilok. Ini cat. Kalau seumpama ini dihilangin, ini harus dikelat, Dak. Dekalnya harus dikelat. Maksudnya apa sih lu, Dak? Lu kan bisa mikir. Ini gampang nggak dihilangin? Kalau seumpama pakai thinner, ini catnya juga hilang, Dak. Cat motornya juga hilang kalau pakai thinner. Aduh, Gusti, Gusti. Gua nggak habis pikir lo ngerjainnya tuh nggak kira-kira, Ndak. Lo bisa mikir nggak sih sebenarnya? Kalau kayak gini tuh fatal apa enggak? Ini gampang apa enggak ini ngilanginnya? Gua nanya sama lo. Gampang enggak ini ngilanginnya kayak gini? Aduh, nggak ngot. Lu lama-lama nggak ngotak ya, gue rasa ya. Lu ngerjain ngerjain tapi pakai otak apa? Terus kalau kayak gini siapa yang ngilangin? Lu mau ngilangin kayak gini? Bisa dibersihin. Bisa dibersihin gimana bersihinnya? Dan ini pakai thinner. Kalau pakai thinner catnya hilang, cat bawaan hilang. Kayu putih kayak itu matamu gitu. Sekarang gue gak mau tahu Ndak, ini pokoknya harus hilang. Cat ini harus hilang dan ini harus utuh. Gue gak mau tahu. Lu kayak gak ngehargain abang lu banget sih Ndak. Gue aja kalau ngeprank itu masih mikir Ndak, kira-kira itu bahaya apa enggak, fatal apa enggak. Kalau kayak gini nih gimana ngilanginnya? Lu pakai otak napa? Gua pernah nggak ngeprank lu? Nyampe kayak gini, nyampe nggak bisa dibenerin kayak gini, nggak pernah kan? Sekarang lu ngomong apa? Diem kan? Ya emang lu ini yang nyoret-nyoret. Thank you.
Enggak ngotak lama-lama, enggak gua heran sama lu itu gimana? Pikiran lu tuh di mana sih sebenarnya? Dikira bakal lucu gitu apa gimana? Heran gua sama lu. Udah lah. Lu pakai motor lu sendiri. Serah lu mau ikut apa enggak terserah. Serah lu mau ikut apa enggak terserah. Enggak, Mas. Enggak apa, enggak apa. Udah jelas-jelas ini lu pilok, lu jelas-jelas lu cat ini. Nah, gua udah enggak ngurusin lu ndak. Lu lama-lama enggak ngutek ya. Ngerjain-ngerjain tapi enggak kayak gini caranya ndak. Ini cat ndak. Nyesel gua. Gua lu udah bela-belain malah lu kayak gini sekarang. Ngeprank ya ngeprank. Kita sering emang ngeprank tapi kayak gini caranya itu enggak etis banget tau enggak Anda? Serah lah Anda sekarang dah. Serah lu. Serah mau ikut apa enggak terserah lu. Gua gak main-main loh dari ini dah. Heran gua masih nanda. Ngerjain-ngerjain, ngeprank emang kita tuh sering ngerjain kita berdua tuh. Cuman kalau kayak gini caranya mah bener-bener sih nanda mah gak ngotak, bener-bener gak ngotak tuh. Heran gue lama-lama masih nanda. Kerjanya gak ngotak, bener-bener gak ngotak. Apalagi, apalagi. Kenapa apalagi? Apalagi? Ini tuh prank. Prank apa? Gua tahu nih prank, cuman kayak gini tuh enggak prank ini dah. Ih, enggak percayaan banget ini tuh bisa hilang, Mas. Ah, enggak lucu tau ndak? Ini emang benar ini. Ini emang benar pilok. Emang benar ini pilok tapi bisa dihilangin. Bisa dihilangin? Gimana nama pilok itu enggak bisa dihilangin? Enggak percaya banget ya. Tuh kan susah. Tuh. Enggak, udah enggak lucu ndak? Bisa hilang tuh nggak percayaannya tuh kelihatan nggak tuh oh iya bisa hilang cuy oh iya ntar dulu kan bisa hilang kan oh iya bisa hilang eh bisa hilang ini mas tuh lu pakai apa emang coba itunya mana itunya mana piloknya mana pilok asli beneran pilok tapi bisa hilang kan? Oh alah kampret kampret lu. Gua ngajar tapi ini serius bisa dihilangin kan? Hah? Serius bisa dihilangin kan? Bisa coba lepas tuh. Astagfirullah. Parah ya. Sekarang gantian nyalu lah. Parah banget motor gue. Bodoh amat. Gantian sekarang. Wah, parah anjir. Kalau gitu tadi gua habisin benar. Suruh siapa kampret emang kok. Itu malah bagus kok, Dak. Tuh malah bagus kan? Malah bagus kan? Malah bagus kan? Wah, parah banget asli. Wah, mas, udah dong. Malah bagus kan, Dak?
Lu kurang ajar ya ngerjainnya, lu bisa, lu dapat kayak gini dari mana sih? Lu dapat kayak gini dari mana sih? Ya, di Shopee. Beli. Parah. Tapi serius sih, parah ini mah. Parah sih Nanda. Gua sampe shock. Astaga. Perasaannya gimana, Mas? Kurang ajar emang lu dah. Parah. Gua kira ini, tapi ini beneran dah. Beneran bisa dihilangin? Tuh. Jangan biarin. Tuh, coba. Nah, terus. Tarik. Oh iya, bisa dihilangin dah. Bisa dihilangin, cuy. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dihilangin, cuy. Alhamdulillah. Ini enggak bisa dah. Bisa tuh. Oh, bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa, cuy. Aduh, kampret ya masih Nanda. Lu bisaan ya dapet kayak gini. Bisaan lu dapet kayak gini. Parah. Hah? Lu punya lu nih. Parah emang sih Nanda mah. Oke cuy, gue berhasil, lu berhasil, keren, lu bikin gue emosi serius dah. Tadi bikin gue emosi beneran serius. Aduh, gue sampai deg-degan tau gak? Gue sampai gemeter tadi cuy. Gila gini, aduh, parah, serius, motor gue dipulang-paling sama si Nanda kelek, geblek parah. Aduh. Oke, semuanya. Aduh, gila parah sih Nanda. Gua kena prank, serius kena prank, cuy. Deg-degan gua cuy, serius cuy. Gua kira ini tuh gak bisa dihilangin. Ternyata bisa dihilangin, cuy. Tuh. Ini karet ternyata banyak, cuy. Astaga. Aduh, gua deg-degan dah. Woi. Pokoknya lu gak mau tak, gua gak mau tahu itu harus lu hilangin nanti. Pokoknya gua gak mau tahu itu harus lu hilangin. Iya. Beneran? Bener. Pokoknya nggak mau tahu itu lu harus hilangin. Iya. Pokoknya nggak mau tahu ini, pokoknya harus hilangin cincin Nanda itu, ini harus hilangin ini. Gue nggak mau ini ngilangin kayak gini, nggak mau. Oke, cuy, keren nih pranknya si Nanda, keren. Cakep. Oke semuanya, mungkin kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari saya. Otaf Motor Vlog dan goodbye, see you next video, dadah. Aduh keren cuy. Ayo ke Matraman yuk. Iya. Ya udah ya.